Halo guys, ini Audio Shop Indo lagi, tempat di mana teman-teman bisa servis headphone, earphone yang bentuknya kabel ataupun bluetooth sekalian. Oke guys, hari ini kita kedatangan ya, akhirnya setelah sekian purnama dia ngecas guys. Jadi ini ya, kita tunggu kurang lebih 1 jam lah ya. Apakah dia akan berubah menjadi kuning, hijau, atau biru, ataupun dia diem, nggak kedip-kedip kayak begini. Oke, nanti kita akan lihat lagi perkembangannya. Oke guys, nih ternyata speakernya sudah full ya, baterainya ya. Setelah kita tunggu beberapa jam, dia udah full. Problemnya di jalur power sama di baterainya kita udah gantiin. Jadi setelah kita ganti baterai pertama, ternyata dia nggak mau tetap ngisi. Jadi tas kita cek lagi, ternyata jalur powernya guys juga bermasalah. Jadi ini udah bener, kita mau rapiin dulu sedikit, abis itu kita hidupin ya. Thank you. Oke, ini kita mau nyalain ya bioplay-nya ya. Ini powernya ada di sini, kita nyalain dulu. Nah, setelah kita nyalain, lalu di sini ada tombol Bluetooth ya. Ditahan sampai dia ininya jadi biru-biru. Agak ribet sih ya sebenarnya ya. Karena posisi Bluetooth-nya di sana, indikatornya di sini. Jadi bagi yang nggak gitu aware, ini pasti akan bilang ribet banget. Termasuk saya pun ribet ya. Tombol Bluetooth di sini, indikatornya di sini. Aturan tombol Bluetooth-nya di sini. Ya, indikator di sini juga ya. Nih, di sini juga ya. Oke. Ini udah muncul A1. Kita pair. Ya, ini setelah pairing agak lumayan lambret. Ah, ini udah nge-pair ya. Baterainya dia 90%. Lalu kita mau coba musik. Kita mau musikan, coba musikan. Musikan, apakah ada di sini musiknya? Gak ada, apa aja lah ya. Oke. Okay. Nah ya. Turn up. Ya. Ini udah nyala Bluetooth-nya. Lalu tombol ya, ini kita mau gedein volumenya. A1 di mana ini volumenya? Ada di mana? Sebelah situ. Ribet juga ya. Ternyata ada di sini. Oke. Ini udah hidup ya. Oke. Nanti kita rapiin dulu. Kita rapiin dulu, habis kita rapiin baru kita bikin reviewnya lagi ya. Bioplay A1 yang mati total. Ini kita lagi mau tes hasil akhirnya ya. Kita mau nyalain dulu. Ini nyalain handphonenya di sini. Ini nyalain speakernya. Lalu untuk Bluetoothnya di sebelah sini. Nah, kita tekan sampai dia warna biru. Oke. Nah, itu Bioplay A1. Tes suaranya ya. Nah. Ini yang tadinya mati total sekarang udah bisa normal lagi, udah bisa ngecas lagi ya guys. Oke. Siap dikirim, thank you.